Yang-Yang, robot manusia dengan ekspresi yang bervariasi, membuat terpesona para pengunjung di Konferensi Internet Mobile Global di Beijing pada hari Selasa 30 April. Robot itu mengambil model salah satu peneliti yang membantu mengembangkan teknologi dan dapat berkedip, senyum, berjabat tangan, dan bahkan memeluk manusia yang mirip dengannya. Robot itu dibuat dari sejenis silika gel yang meniru seperti kulit manusia jika disentuh. Yang-Yang adalah robot keempat yang diproduksi oleh Shanghai Sensing Industry dan dia dibuat mirip dengan periset perusahaan itu Songyang. Di Tiongkok ini adalah yang pertama. Sekarang robot ini adalah fitur utama. Memiliki 43 derajat kebebasan di seluruh tubuhnya. Kebanyakan di dahinya. Karena itu ekspresi wajahnya sangat bervariasi. Kata Song, mempunyai robot yang serupa Anda adalah sedikit pengalaman mirip novel. Setelah mereka membuat saya mendapat perasaan yang menakjubkan. Misalnya, karena dia mirip dengan saya merasa jika dia bergerak atau berekspresi yang tidak ideal, jika dia tidak melakukan dengan baik, saya merasakan sangat malu. Sekarang Yang-Yang dikontrol dari jarak jauh dengan sensor yang ditempatkan pada manusia yang bergerak sesuai yang dirasakan dan mengendalikan ekspresinya. Tim di belakang Yang-Yang yakin bahwa kelak robot semacam dia dapat membantu layanan penjualan atau tiruan para selebriti. Seorang profesor telah menggunakan tiruan dirinya untuk mengajar meski tidak dapat menjawab pertanyaan. Menurut Song, dalam tahap tertentu, robot itu adalah satu cara agar seseorang tetap hidup dan muda. Dia menunjukkan suatu fakta. Salah satu peniru dari seorang pelawak Jepang masih ada meskipun si pelawak itu sudah meninggal. Banyak peserta konferensi terkecoh dengan kemiripan antara Yang-Yang dan Song. Ditinjau secara adil, terdapat perasaan campur aduk dengan adanya robot yang meyakinkan itu. Pada sisi positif, robot itu dapat mengganti orang-orang yang terkenal atau cendekiawan ketika mereka berceramah. Dan mungkin mereka itu dapat menggunakan waktu untuk melakukan sesuatu. Tetapi di sisi negatif, mungkin kelak robot itu menjadi penguasa manusia seperti film fiksi ilmiah di Amerika. Saya agak ragu terhadap hal ini. Konferensi Internet Mobile Global di Beijing berakhir pada hari Selasa.